Aku? Sini. Ia bernama Esperanza. Dan dua beradik dibesarkan oleh keluarga angkat penuh konflik. Ini kosong mahal ni. Tempat aku belajar tu banyak anak orang kaya. Macam mana ya ke anak yang nanti besarkan selama ni? Sekarang ni masa kita balas jasa. Mencari jawapan kepada tragedi lalu. Satu hari saya akan jadi macam tu. Angan-angan boleh tapi kena... Parah ni! Sebabkan dia ni, mak kita tak bertalah tu mati. Aku janji, kita akan dapat keadilan tu, mak. Jangan lupa janji di Astro Ria dan Astro Go. Makanya, Next Top Chef, mantap, yummy! Ayah dan anak beraksi di dapur. Saya akan inovasikan resepi apa. Saya boleh menang! It's showtime. Asam tambah asam apa? Kalau kurang garam, tambah garam apa? Makanya, 8 Disember 3 petang di Astro Curia, Astro Prima dan aplikasi Astro Go. Ucapkan selamat tinggal kepada gangguan perkhidmatan apabila anda mendaftar auto debit dengan Astro. Rasa macam dah jatuh cinta. Anda akan menikmati penstriman hiburan tanpa gangguan. Dan berpeluang memenangi iPhone 15 Pro setiap bulan. Mudah saja. Hanya daftar melalui aplikasi My Astro dan iPhone 15 Pro baru mungkin milik anda. 17 Disember ini, The Mask Singer Malaysia kembali secara langsung. Alami keajaibannya disertai bintang-bintang misteri dan karakter-karakter melangkaui imajinasi. Penuh warna-warni, menanti anda untuk diterokai. Siapa di sebalik topeng? The Mask Singer Malaysia musim keempat secara langsung di saluran-saluran berikut. Entah sampai kapan. Porque Lalo Padilla no vuelve más. Lalola setiap malam jam 9:15 waktu Jakarta. Only on FMN. Dia bernama Esperanza. Dan dia senang sekali bisa bertemu denganmu. Aku Thomas. Dan banyak kehebohan terjadi. Ya sangat. Apa yang sangat? Dia pastor dan bukan suster. Dia itu tampan. Tapi Esperanza tidak menyerah. Ia jatuh pingsan dan mabuk-mabukan dan berdoa agar pendeta tampan itu jadi miliknya. My Lovely Hope setiap malam jam 10:10 waktu Jakarta. Only on FMN.